Hari ini kita mau membagikan rambut ini ya, atau sekam padi ini ke tanaman-tanaman yang ada di sana. Di sana yang belum dapat sekam padi ya. Ini kemarin masih wadah banyak, tapi di rusak atau di ora arek ya. Iya. Yeah. Tikus. Sehingga kita harus ada wadah ini sedikit-sedikit. Kalau kemarin sempat di sana itu sudah aku bagikan yang di sana. Nah, kemudian kita setelah wadah ini nanti kita taburkan ke tanaman-tanaman lain yang membutuhkan. Nah, manfaat rambut ini adalah kalau dicampur dengan tanah, dia akan membentuk rongga-rongga tanahnya sehingga udara itu bisa masuk ke dalam sela-sela tanah, sehingga kalau ada akar, akar kan juga bernafas, jadi dia membutuhkan oksigen juga, jadi nanti lebih bagus tanamannya. Sini ya misalnya pohon tanaman ini kan belum ada, kita terus campurkan, taburkan di sini. Nah, di sini kalau yang ini udah, ini udah ya, kita ke tempat-tempat yang lain lagi. Ini di kebun organik ya. Ini menggunakan bahan-bahan organik yang bisa diolah oleh tanah menjadi pupuk atau menjadi unsur hara yang lain. Di sini juga masih sedikit-sedikit sih menggunakan kimia untuk merangsang biar cepat buah dan ya, kalium, unsur ada yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini.